Udah Bapak balas perbuatan mereka? Sudah. Bapak cuma sendiri bisa ngalahin dua orang, Pak. Bagaimana caranya, Pak? Nekat. Cepet gak sih? Enggak. Sampelinnya. Yang matanya sebelah sana, gue ngeliat. Enggak, Pak. Masih intek kok. Masih intek ya? Mata kaca, Mak. Oke, aku dapat. Ini nggak tahu ya tahun berapa kaca? Kaca. Mau lihat soft lens. Ini nggak tahu ya tahun. Tapi jagoan dia. Jagoan. Maksudnya tough gitu. Maaf. Jadi yang ada di benaknya dia itu setiap hari yang bikin dia kuat itu adalah istrinya. Kayak hope gitu. Dia bisa balik ketemu istrinya lagi. Iya, ada dia melakukan, dia di, ngebunuh orang itu ada triggernya ya Wisnu ya. Ngebunuh guard. Ngebunuh guardnya karena dia selalu, orangnya tuh selalu berusaha untuk melihat hal baik dari apa yang terjadi gitu, hal buruk gitu. Selalu positif orangnya. Dia selalu berusaha untuk menguatkan teman-teman yang lain, dan dia juga sering bercerita bagaimana baiknya sang istri, bagaimana mendapatkannya sampai akhirnya nikah. Terus dia selalu bilang lapar, sakit, semua penderitaan ini bisa saya lalui dengan punya keyakinan bahwa saya akan ketemu istri saya lagi gitu. Si guardnya itu kan mungkin denger atau tahu gitu loh, Nuk. Kayak bilang mungkin dia ada omongan istri kamu tuh udah mati, dipakai sama teman-teman saya kayak gitu. Mungkin ada itu. Itu yang nge-trigger dia jadi di rage kan, jadi iya, jadi dendam iya. Nekat dia. Nekat. Jadi dia bilang nekat. Nekat. Karena pada saat dia melakukan itu, pikirannya dia akan mati juga. Nyusul. Setelah habis ngebunuh. Setelah, maksudnya pada saat dia ngebunuh itu, dia mikirnya, ya pasti gue akan dibunuh juga langsung. Yeah. Ternyata enggak. Malah dimasukin penjara, dengan kondisinya dia makin parah sakitnya gitu. Sorry, dia akhirnya lumpuh nggak bisa jalan itu, atau dia nggak bisa jalan atau kondisi dia terbaring sakit sih, Sar? Gue masih belum. Emang terbaring sakit, jadi terakhir itu meninggalnya begitu, Fat. Nah, kakinya itu nggak tahu mungkin karena siksaan atau apa, tapi dia sampai nggak bisa menggerakkan kakinya. Iya, kayak bisa, susah ya, geraknya gitu. Dan dia malnutrisi, Nu. Malnutrisi, jadi gimana orang kekurangan makanan, gizi, kekurangan gizi. Intake. Makan, even minum kali ya, dehidrasi juga. Iya. Bau ini mah pasti. Ya kalau kayak gitu penjara sih kan orang pup sama pipisnya di situ, Nuk. Dan dia sengaja dibiarin kayak membusuk gitu di situ. Kecil ya penjaranya juga. Mungkin juga penjaranya yang nggak bisa orang berdiri. Hah? Oh. Jadi emang harus posisinya dia gitu. Iya. Ya Allah. Gitu. Gitu. Gua kayak kotak gitu ya, kayak kotak. Gue pikir tuh karena dia disiksa, dia lumpuh, ternyata itu kondisi dia karena memang dia nggak bisa berdiri. Pas sakit mungkin pas dia ngerejang gitu, jadi posisi gitu kali ya. Iya. Kasihan sih. Kata dia, saya akan membayar apa yang saya lakukan. Ini berarti karena vengeful, karena dendamnya dia, jadi iya, jadi looping terus. Menurut dia, dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah emosi sesaat. Dia bilang, tapi saya akan membayar apa yang saya harus bayar karena saya tenggelam dalam emosi sesaat itu. Seharusnya kan tidak dilakukan gitu. Dia sadar. Kita kirim doa baik aja ke bapak ini. Mudah-mudahan akan menemukan cahaya. Amin. Dan Mbak yakin sih Tuhan itu kan Maha Pengampun ya. Iya.
dan sudah berapa lama Bapak ini ada di sini gitu. Mudah-mudahan dengan doa kita, amin, dengan energi baik yang kita berikan bisa membantu dia untuk ke tempat yang seharusnya ya, yeah, gitu. Karena mungkin juga dia nggak sadar dia menghukum dirinya terus, no, gitu. Menghukum dirinya apa? Makanya dia dengan posisi yang tadi Sarah lihat pertama kali kan. Hmm. Padahal sebenarnya dalam kondisi yang udah di dimensi yang beda ini, dia mesti udah lebih sehat lagi mestinya. Biasa aja. Biasa aja. Tapi dia masih linger di badannya, masih tersiksa. Pada saat pertama ngelihat kan itu yang dikasih lihat posisi itu. Kita doa ya. Oke, kita lock nanti. Kalau Bapak mau ada yang ingin disampaikan, silakan ya Pak ya. Melalui aku. Kita sekarang moving on dulu ya. Ke atas nggak bisa ya, Ip? Itu rapuh ya? Bisa, tapi mungkin aja sama Fadi aja. Tapi aku takut deh. Atau bertiga. Fadi sama? Bisa Fadi, Fadi, bisa Fadi, bisa sama Aji. Nggak mau sama Lun aja. Anak buaya sama kita. Jempol. Ya. Itu pure kayu doang, Ip. Kayu dari buah. Buat jangan masuk kamar ini ya. Yang ini rapuh bawah. Saya udah cek. Jadi boleh masuk kamar sana aja, masuk sih kamar ini lo kasih lihat aja. Terus kasih. Ya, stok set aja. Ya, Ji, stok set aja, Ji. Aji tolong ini. Belum. Wisnu mau ikut enggak? Kalau Wisnu enggak ikut sama Aji. Enggak usah. Aji. Gua ketarik ke situ. Yuk. Salah satu lubangnya di kiri ya Pak, gitu ya. Ya. Lihat bawah, Ji. Lihat bawah, Ji. Pelan-pelan aja, pelan-pelan jalannya. Wah, nggak jadi Pak. Kenapa? Gue fobia ketinggian. Gue fobia ketinggian, bangke. Itu gue langsung lihat ke bawah situ. Udah ke bawah aja, Sar. Ini bolong nih, ada retakan ini bolong. Oh, ya takut ah, tekotek. Gue pas ngeliat ke bawah langsung gue di Pondok Indah aja itu yang jembatan PIM 2 tuh. Takut ya? Gue mendingan muter gue daripada lewat situ. Yuk. Ini buku kamarnya. Buku kamar? Maksudnya center mana? Mau aku sendiri. Ayo. Sama lo. Gue ada. Lubangnya di mana aja tuh kasih lihat. Sama jangan masuk kamar ini ya. Jangan yang ini jangan, itu boleh. Yang sana boleh ya. Aku dulu. Ya, maaf ya. Ya. Oh, gede kan? Kita better di sini aja nih, ya. Bentar ya. Kasih lihat tuh lubangnya. Iya, lihat enggak? Hati-hati ya. Ini. Oh, ini rangka ini rangka. Oke. Nih, gua center ini. Lembus nih. Nih, Lun ke sini, Lun. Tuh. Hey. Nah. Hati-hati ya, Nu. Iya. Oh, iya. Ya, lihat ya. Kasih lihat ya. Tadi bawahnya tuh basah. Oh. Boleh tuh kasih lihat. Nah, udah kita nggak bisa masuk sini karena rapuh banget ya ininya dan basah ya. Iya basah. Oke. Okay. Nah di ruangan ini aku juga nggak tahu ada bisa masuk nggak. Ini kan direct sama ke bawah nih ya kan. Tadi yang perempuan di bawah itu kebilang di sini dia nih di ruangan bawah ini nih ya. Tapi direct ke sini. Iya. Yeah. Oh iya oke. Ini kan sama ya berarti di bawah. Oh di bawah juga sama nih ya. Ada wastafel juga bentukannya. Oh yang ada direct ke bawah. Iya kan? Oke. Okay. Sip. Yuk, udah. Nggak usah kesana ya? Nggak usah. Teman dok kan? Perlu ya. Injek kerangkanya aja ya? Jiji ini Jiji. Saya nggak dapet tuh tadi. Udah. Oke. Terus ke tempat yang sayang. Oke. Oke. Apa kabar nih? Wisnu. Baca. Wisnu ketarik ke bawah ya? Bawah kan, ini kan di bawah. Tadi kan lu kan ke ruangan yang atas itu kan, itu direct ke ruangan yang bawah. Nah dari tadi selama ngebahas si bapak ini, mana sih? Ya, sini.
perempuan yang di sini yeah. ada terus tapi dari ruangan yang bawah. Oke. Okay. Dan itu ruangan atas direct tuh. Silakan Wisnu. Silakan. Ayo. Let's go. Di sini nih. Permisi. Apaan tuh? Oke. Okay. Wow. Segini. No. Rambutnya panjang apa pendek sih, No? Pendek, Mbak, segini. Gunting ya? Oh. Kamu digunting rambutnya? Digunting ya? Gunting. Ya, permisi. Kenapa jendela ini gini indah ya? Siapa? Kamu siapa? Bisa tahu kamu siapa? Ingat nama kamu? Kamu yang tadi dilihat sama Mas Wisnu ya? Namanya Mas Wisnu. Permisi. Kamu nunjuk ke siapa? Ini. Siapa? Itu siapa? Siapa? Itu siapa? Aku gak tahu. Yang mau lihat. Oh, ngeliat kamu? Ini. Tadi kan? Ini namanya Mas Wisnu. Ini namanya Mas Wisnu. Itu siapa? Yang mau lihat. Ngeliat siapa? Kita. Aku. Loh, itu siapa nomor kamu lo? Anjing, gua gak ngerti siapa itu. Apa? Dia juga apa? Di belakang gue. Kayak gimana bentuknya? Takut gak kamu? Baik. Iya. Ngobrol lagi? Takut. Eh, katanya baik kok takut. Yaudah ngobrol sama aku aja ya. Gak takut kan sama aku? Enggak. Namanya siapa sih? Eh, tadi kamu sempat tanya sama Sarah, katanya kamu potong rambut kamu. Bukan aku. Siapa? Ada. Siapa yang potong rambut kamu? Jahat. Emang kamu minta dipotong rambutnya? Dipaksa. Kenapa? Mau diambil rambut kamu? Oke. Okay. Sar, siapa Sar? Dia ngelihat yang Wisnu. Kayaknya. Oh, gitu. Dia enggak ngelihat Nunu. Ngelihatnya yang Oh. Gimana? Oh, okay. Ini. Iya. Oh, dia ngelihat. Ya kan gua enggak tahu gua. Kenapa, Sar? Pusing. Sar. Mas Adi. Kenapa? Kenapa, Sar? Kayak dipukulin. Ini siapa? Masih sesosok cewek tadi? Sakit. Udah, ini aku sendiri. Udah, itu nggak rasanya tuh kayak waktu dulu aku dipukulin. Aduh, apa aku dulu tuh waktu kan karena muka aku dulu sering biru-biru, jadi pembantu yang di rumah dulu suka nanya
karena udah mulai ketahuan, akhirnya si dulu cowok aku itu mukulnya tuh di kepala. Biar nggak kelihatan biru di muka. Tapi sampai keras banget. Nah rasanya kayak gitu. Rasanya tadi yang aku rasain. Anjing, gue pengen ngebales. Masih ada nggak? Orangnya. Udah koin? Enggak ada. Udah tenang-tenang. Lu send Instagramnya dia? Enggak. Terus emosi aing. Terus ya itu rasanya kayak gitu sama persis. Jadi kayak kepala aku tuh kayak tebel. Sakit gitu. Nah, ini dia kayaknya dipukulin, digebuk apa namanya? Dipukul di malah pakai kayu, pakai benda keras gitu dipak gitu. Bagian sini nih. Anak ini tuh berapa kali sampai mimisan gitu. Terus tadi dia bilang rambutnya dipotong paksa juga sama si cowok ini juga. Enggak tahu nih sama orang, tapi aku belum lihat ini. Cewek sama cowok. Oh, oke. Okay. Dipotong paksa. Iya, rambutnya dipotong paksa tadi bilang. Sama dia nunjuk ke belakang. Bu ya, gatel hidung. Gila, sakit. Fadi ketrigger gimana sih? Aku ketrigger rasa, Fadi ketrigger cerita aku. Pusing gak? Pusing. Buat teman-teman yang sedang mengalami hal kekerasan dalam rumah tangga, mungkin bisa hubungi siapa ya? Kalau gitu. Lapor polisi udah. Lapor orang tua. Iya, paling gak. Iya, bilang cerita sama orang cerita tua. Sama, gak usah malu. Iya, bilang ke keluarga, ngomong sama keluarga, pasti akan ada jalannya. Memang tidak mudah, tapi harus berani. Karena kalau orang udah mukul itu, udah gak akan mungkin dia sayang sama kamu. Oke, lanjut. Kita udah pernah menyampaikan juga di satu episode yang banyak. Iya. Dari Nuno juga kan? Iya, iya. Jangan buang-buang waktu kayak Mbak. Hah? Sama aku buang waktu. Ah, makanya perhatiin dong orang syuting. Kasih tahu dong nih produsernya nih. Jadi emosi gua. Ngeliat muka lo emosi. Dia kalau ngomong suara nada dasar. Itu do rendah itu, do tinggi. Tadi tahu dia lagi bobo. Itu kayaknya siapa? Haji kok. Haji sedang mencari ibunya tuh. Haji kok. Haji kok apa Haji nih? Yang lebah siapa? Haji. Haji. Salah gue. Udah salah, keras lagi. Anak bayi. Ada. In the name also Eva. Anak bayi. Yuk ngomong lagi yuk sama aku yuk. I'm ready. Kaki. Yuk. Apa celananya? Celana sontok. Roknya yang nggak bentuk pahanya itu. Oh yang kayak rok kayak celana gitu ya. Pernah. Pengen muter, aku pengen ngeliat mukanya ber. Ada apa? Dia ngasihnya rasa sakit ya, Pak. Rasa dulu ya. Bisa kalau udah selesai gambar kabarin, Nok. Jangan rasa sakit dong. Hai, kamu. Cerita aja ya. Kasih lihat aja ceritanya, jangan kasih rasa sakitnya ya. Ya. Jangan kasih rasa sakitnya ya. Cerita aja ya. Kenapa ini tangan kamu ngepel? Kamu masih marah? Kenapa? Sakit? Kamu nahan sakit ya? Iya, sakit banget. Apa? Ditusuk? Sakit hati kamu? Apa? Ngomong, gak apa-apa. Cerita aja cerita. Kenapa? Ini kamu pegang apa? Nahan sakit? Apa? Ini apa? Gak tahu. Terus kenapa tangan ngepel? Terus kenapa tangannya ngepel? Kamu udah lama di sini ya? Siapa yang mukulin kamu? Siapa yang mukulin kamu? Pacar kamu? Suami kamu? Kakak kamu? Orang tua kamu? Bunda. Ibu kamu? Bunda. Ibu kamu? Bunda. Oh iya, oke, Bunda. Oke. Kenapa kok kamu dipukulin? Emang kamu nakal?
Salah kamu apa? Salah kamu apa? Kamu punya salah sama bunda? Ayah kemana? Ayah gak nolongin kamu? Enggak. Ayah ikut mukul juga? Enggak. Ini kamu ya? Iya. Rambut kamu siapa yang motong? Ibu? Bunda? Enggak. Dikemanain rambutnya? Dibakar. Kamu salah apa? Kamu salah apa sama bunda? Kenapa bunda benci banget sama kamu? Aku suka teman aku. Cowok. Bukan cowok. Teman kamu siapa namanya? Teman kamu sama kayak kamu? Oh enggak, oke, aman. Ganteng deh. Iya. Ada nggak yang mirip di sini sama teman kamu? Itu? Enggak juga. Kamu punya kakak? Kamu punya adik. Apa yang kamu lakukan sama cowok yang kamu suka? Ngomong. Ketemu. Terus? Pernah kamu dipegang tangannya gini? Enggak. Enggak. Oke. Kenapa bunda marah sekali? Enggak tahu. Berapa kali kamu ketemu sama teman cowok kamu? Jauh dari rumah? Enggak. Di mana? Dekat. Dekat rumah? Iya. Ketahuan bunda? Terus teman kamu yang cowok itu diapain sama bunda? Habis kamu rambut kamu dibakar, kamu ketemu sama teman cowok kamu lagi? Enggak. Enggak bisa keluar atau kamu malu rambut kamu kayak gitu? Rambut kamu udah gak bagus ya? Kata bunda, supaya aku tidak cantik. Kamu jelek. Kamu jelek. Kamu jelek. Tidak layak. Ayah kamu kerja apa? Bunda kamu kerja apa? Enggak apa, enggak tahu. Ayah, bunda kamu kerja. Enggak tahu namanya. Ayah sama bunda kamu bantuin ayah dan ibunya cowok kamu. Laki-laki, temen kamu yang kamu suka punya orang tua? Punya. Ayah bunda kamu kerja sama orang tuanya? Enggak. Kamu hidup cukup layak. Apa yang kamu sedihin sekarang? Kangen bunda? Rindu sama bunda? Pengen ketemu sama bunda gak? Kadang-kadang. Kamu udah lama di sini? Sendiri? Gak ada teman-teman? Apa yang pengen kamu sampaikan? Biar kamu gak menyimpan perasaan itu sendiri. Kenapa aku dipukul?
boleh sekolah. Kenapa aku di rumah saja? Kamu pernah nanya itu ke Bunda? Pernah. Jawabannya apa? Sayang sama ayah. Itu ayah kandung kamu. Bukan ayah kandung kamu ya? Bukan. Kamu disuruh apa ya sama Bunda selain kamu disiksa? Ayah baik sama Bunda. Ayah kamu yang di rumah. Baik, tapi jarang datang. Enggak tinggal satu rumah? Enggak. Apa yang membuat kamu bisa di sini? Kecil ayam. Iya. Kamu ingat gak? Basah banget. Pinggang gue ya. Kira gue langsung megang. Case gimana? Case gimana tadi awalnya? Disiksa sama ibunya ini. Makanya gue tadi penasaran, bapaknya kenapa nggak enak? Ternyata ini bapak tiri. Nggak tahu ya Sar, nggak tahu gue. Feeling gue sih kayaknya ibunya trauma sama ibu kandungnya dia. Ibu kandungnya dia tuh trauma sama karena bapaknya tuh kayak nggak ngerti. Gue nggak tahu, mungkin lo lebih jelas. Tapi dia benci sama ini anak gara-gara nginget bapaknya. Bapaknya. Iya. Tapi anak ini beneran. Pukulan dan siksaan itu rutin ya, jadi udah biasa. Pokoknya anak ini kalau mau aman dia harus ngikutin apa yang ibunya suruh gitu.
Yang anehnya si bapak tirinya itu kenapa datang sekali-sekali itu red flags buat mbak. Terus bener-bener rumah tuh dikunci ya, Nuk. Kalau mbak ibunya pergi dia nggak bisa keluar. Maksudnya rumahnya juga rumah. Dan tadi dibilang katanya nggak bisa sekolah, nggak bisa keluar. Nggak ya. Boleh. Rumahnya bukan rumah jelek juga ya, Nuk. Hah? Nggak, maksudnya nggak. Bukan gubuk gitu. Bukan. Tapi rumah gitu. Rumah layak lah. Rumah layak. Walaupun kayu. Nggak juga. Nggak juga sih. Tapi nggak terlalu besar rumahnya. Hmm. Dia kayak manjat jendela kecil gitu, Nuk. Karena dia cari cara untuk keluar pengen main. Nah, ada apa? Dia seneng banget sama si ayam ini. Mainan ayam, pakaian ayam lagi. Memorinya tuh ayam. Terus ya. Tadi gue pengen ngomong, kamu tanya dia sama mbak ini, kenapa dia takut ayam? Diemin udah begini aja. Untung pakai masker ya. Itu apa namanya, minta tisu lagi dong. Gue udah feeling nih enak diajak ngomongnya. Makanya gue minta Demian pegangin. Eh ada deh gak kok ada deh. Iya. Oh gue sakit pinggang gue. Terus gak bisa. Maksudnya gak lancar gue. Lo introgetnya cukup lama dan. Enggak, dianya juga mau cerita. Iya dianya lancar gitu. Lancar dianya. Itu kan bukan karena ini, karena memang dianya umur berapa sih? Gak dapet nama ya Sarah? Umur berapa sih? Belum, gak dapet nama. Remaja ya Nuk, seharusnya 15. Udah mens soalnya. Udah mens. Harusnya tuh kalau anak umur segini kan udah dibeliin mini set karena udah tumbuh payudaranya. Ini tuh enggak di oh iya. Kayak cuma sih pakai singlet gitu. Kayak pakai singletnya Aji. Aji lu pakai singlet? Apa? Melar. Iya. Melar. Oh iya. Kasian ya, Mak. Kayak mukulnya tuh beneran pakai apapun yang ada di depan ibunya, gimana? Dipukul sampai kadang-kadang mimisan. Nah terakhirnya itu yang ibunya marah banget, ketahuan dia main sama si cowok ini. Gak ngapa-ngapain ya, cuman ngobrol kan dia bersosialisasinya gak ada, Fat. Beneran digunting kayak. Gunting. Apa digunting terus dibilangnya kamu biar kamu jelek gitu. Enggak ada, kamu enggak bisa ninggalin bunda gitu. Anda itu. Gue tadi sempat feeling kayak enggak sih penasaran aja apakah ibunya tuh pembantu dari anak laki-laki, ternyata bukan bapaknya, bukan iya. Bapak kandung. Jadi ya udah fix ini dendam ibunya ke bapaknya. Kasihan ini anak, nggak salah apa-apa. Nggak salah apa-apa. Tahu saat kenapa dia meninggal. Kok bisa lingkar di sini? Ya, ini juga nggak ini ya, Fat. Apa namanya, bapak ibunya, si bunda sama ayahnya tuh nggak pernah nikah juga. Jadi ini anak di luar nikah gitu. Terus ya mungkin ada, nggak tahu ya dulu janji apa, tapi akhirnya nggak bisa bersama juga. Ya lihat kelakuan ibunya gitu pasti mungkin ada off-nya juga. Gitu laki-laki kabur kali ya mungkin ya, karena kan aku nggak lihat sampai sejauh situ. Tapi yang jelas si anak ini tuh benar-benar dari kecil ya menderita gitu. Taunya hidupnya dia itu ya di dalam rumah itu. Tapi ibunya bisa pergi itu ya cari uang ya, maksudnya emang kerja gitu. Makanya dia sempat ada ngomong kamu tuh nggak tahu diuntung gitu. Ngasih dihidupin gitu, dikasih makan tapi disiksa. Iya. Dan ibunya tuh nggak mau kehilangan anaknya, tapi anaknya digituin gitu. Ya, salah. Dia nggak mau anaknya itu punya pendapat, punya keinginan, pokoknya dia harus sama ibunya. Dikunci tapi caranya kayak begitu. Itu. Digebuk. Abis. Digebuknya tuh bener-bener sampai. Makanya tadi mbak kerasa banget deh. Iya, karena sakit kayak ini sakit dipukul di kepala. Tapi termasuk corporate apa? Corporate ya apa? Mau kerja sama ya gue bilang kan tadi. Kooperatif. Perusahaan gitu ya. Antuk. Iya. Gue bilang jangan kasih rasa, cerita aja. Makanya dia mau cerita. Lihat dia anak ini ya beranjak dewasa. Iya. Mau apa ya, Nuk? Mau break out pasti kan, maksudnya kayak mau break out. Maksudnya mau
gue dikurung terus gitu. Jadi kayak orang di penjara dari kecil. Belum dapat nama tapi kita kesana yuk, lihat ruangan berikutnya. Ini. Oh, ini rapuh ya? Rapuh. Aku rapuh. Coba Ji, kasih lampu Ji, pengen lihat aja. Bisa. Nah, ya. Oke. Cukup. Yuk, siapa namanya? Tadi enggak ada namanya ya? Enggak ada. Belum namanya. Yang cowok juga enggak. Ini deh, mau ngomong lagi enggak? Ya oke. Gak kelihatan, sorry Jim. Kecil banget Jim. Coba no yang perempuannya no, boleh gak? Yang barusan? Oke. Pusing gak? Ayam. Si kuning. Di mana si kuning? Enggak ada ini dia. Nyari ayam deh. Bunyinya gimana si kuning? Si kuning. Ingat enggak bunyinya gimana? Hah? Lucu. Lucu ya? Nama kamu siapa sih? Biar Om bisa manggil namanya kamu siapa? Ingat enggak nama kamu siapa? Nggak ada si kuning. Nggak ada kan? Dibilang si kuning. Kamu ngomong deh sama tante ini. Kamu ngomong, tante, kenapa tante takut sama ayam? Siapa? Ini tante ini. Takut? Tanya aja. Tanya coba. Tante kenapa takut sama ayam? Tante takut sama si kuning. Tanya cepetan tanya kenapa? Iya rambutnya ya. Aku jelek ya? Enggak. Cantik. Ini model tren tahun 2020, rambut kayak gini keren. Ini sempat ngetren. 2020. Iya. Yeah. Kuning. Mana kuning? Gitu bunyinya. Ya. Enggak lihat. Maaf. Gue penasaran dia meninggalnya kenapa ya? Iya. Sal, coba cari dong Sal. Dia meninggalnya kenapa ya, Sal? Apa karena bundanya? Apa karena bundanya juga ya? Kan disiksa juga. Mungkin aja pendarahan, gak tahu sih. Tolongin, Sal. Gak ada ya kuning ya? Enggak. Coba udah tanya tante ini belum? Tante kenapa takut sama ayam gitu? Serius, tanya aja.
Padahal kan si Kuning lucu ya. Mohon maaf, kita nggak tahu si Kuning di mana. Aku lebih baik ketemu Kuning. Lebih baik ketemu Kuning daripada ketemu Bunda. Kadang tapi ya. Ini siapa nih? Mirip ya? Kelihatan nggak? Enggak. Beda? Enggak. Bukan kayak gini si Kuning? Enggak. Kayak gimana? Bingung. Ini apa sih? Ayam. Bukan. Ini apa? Tuh handphone ya. Oh, handphone. Telepon. Ini lihat. Tuh. Ini gambar. Mirip kayak gini gak sih Kuning? Ini apa? Handphone. Handphone apa? Untuk nelfon. Nelfon apa? Nelfon orang. Kayak gini? Iya, halo? Halo. Siapa namanya? Siapa? Ya namanya siapa ini? Kok ini? Hmm? Kok kayak gini? Iya bentuknya gitu. Terus jelek. Bisa, nih, terus bisa keluar lagu. Jelek. Kok jelek? Gak mau. Ya udah kalau gak mau. Telepon ya. Iya, telepon. Baru. Kamu tahu telepon? Tahu. Oh, berarti tahu. Ada. Ya, diputer. Ah. Sekarang bisa dibawa kemana-mana, masuk kantong tuh. Bohong. Hah? Bohong. Lah. Kenapa Om bohong? Biar apa bohong? Om siapa? Om Fadi. Kuning kita nggak tahu di mana ya. Nanti kita doain ya, biar ketemu sama Kuning ya. Ketemu sama Kuning ya. Ya kangen sama Kuning ya. Iya. Nanti kita doain ya. Ya. Namanya siapa sih? Kuning. Boleh tahu namanya? Nama kamu siapa? Kuning. Bahagia aku. Iya. Bahagia aku. Ya. Eh, sebentar. Boleh kenalan? Ya udah nih, Sar. Kasih tahu ke Tante Sarah, jangan takut sama ayam. Udah. Udah ya, nanti kita doain kamu ya. Berarti di usia segini ya? Meninggalnya di usia segini. Mbak, tadi ngegalinya tuh agak susah ya, karena dia gak inget. Maksudnya itu... Meninggalnya? Yang dia inget itu adegan yang dipotong. Rambut? Dipukul. Sama dia nyariin si Kuning ini? Dipukul. Nyariin ayamnya, sama katanya abis itu gelap gitu. Setelah digunting rambutnya itu tuh keadaannya tuh kayak sepi gitu menurut dia, gelap, sepi. Udah gak ada berarti dia? Iya. Mbak takutnya di apa? Diapain, Mbak? Dipake bantal gitu, disekep. Off juga ibunya. Apa ini, jadi si anak ini kan udah mulai gede ya Nu ya, walaupun ya dia gak sekolah, cuman kan naturally anak tumbuh ya, pasti ada rasa keinginan. Setelah ini kejadian dia punya keinginan yang lain itu, semenjak dia ngobrol sama si anak, laki-laki ini. Mungkin ada omongannya, kamu kenapa gak pergi aja? Gitu, jadi dia kayak, mau keluar gitu dari situ, ketahuan sama ibunya mungkin. Gitu. Di awal waktu semasa kecilnya itu ada memori, ada nenek Enu ya, ada nenek. Nah neneknya dia ini ibunya
ada kakeknya juga, mereka sayang sama ini. Temennya sayang. Sayang banget gitu. Bahkan kayaknya rumah itu adalah rumah nenek sama kakeknya. Gitu. Jadi rumah warisan ibunya ada tinggal di situ sampai kakek neneknya tuh meninggal gitu. Jadi si ibunya itu, bapak ibunya dia tuh kayak udah tua banget gitu loh, Nuk. Jadi ibunya hamil, ibunya si bunda ini hamilnya tuh udah tua. Udah usia. Iya, udah tua gitu, udah. apa? Jadi kayak apa tuh, lihat udah tua banget punya, masih punya, punya anak. Pas pada saat tahu si bundanya hamil, bundanya dia ini hamil, dia juga kakek neneknya tuh nggak apa-apa gitu, nggak ada tekanan harus bagaimana, yang penting kamu kita urusin anak ini, diurusin dengan baik. Jadi benar-benar sebenarnya nggak ada. Kalau orang zaman dulu kan harus menggugurkan, bikin malu keluarga ini, kayak gitu. Justru malah mereka ada affection ke anak ini. Kayak nggak apa-apa, walaupun dianya rage si bundanya karena ada sesuatu yang terjadi, jadi akhirnya tidak bareng-bareng gitu, nggak sama-sama. Ya, akhirnya ya dibesarkan sendiri. Mungkin di awal-awal ya masih normal, tapi itu kayak ada kemarahan, ada bola salju di dalam dirinya. Dia juga mungkin secara mentalnya juga ada sesuatu yang off. Mulai ke develop. Nah, itu makin parah semenjak kakek neneknya tuh meninggal. Itu. Jadi ya nggak bisa apa-apa. Jadi dia masih sempat merasakan hidup biasa ya, bisa main di luar, itu ada, ternyata ada momen itu. Tapi cuma sebentar kan? Tapi nggak lama. Nggak lama. Jadi dulu tuh yang ngajarin membaca itu neneknya, diajarin membaca terus kayak homeschool gitu loh, Nuk, jadinya. Karena memang nggak mau, si bundanya itu bersikeras nggak mau karena malu, lo tuh anak di luar nikah gitu. Ada itunya juga, ada mendamnya juga. Iya, semakin dia besar, semakin semakin udah flip sih. Udah flip. Itu udah pasti tuh disekap sama ibunya terakhir. Linger. Oh, nyariin. Iya, makan dia udah bilang si kuning bahagiaku. Bisa ketemu si kuning gak? So, kita doain ya, Sar. Kasian. Siapa tahu ketemu si kuning. Kata tante kenapa? Lihat kuning, iya. Bisa. Di sini. Oh iya. Kita ketemu. Iya. Bisa, yuk. Kelihatan nggak kuning? Coba lihat ke atas, ada nggak kuningnya? Coba, ada nggak di situ kuning? Coba, kuning, panggil, kuning, kuning, kuning. Ya, kuning, mana yang kuning? Biasanya suka kalau dipanggil bunyi ya? Ada nggak? Ada nggak? Lihat di situ ada atau? Ada suaranya? Di mana?
Mana suaranya? Mana? Kedengeran gak suaranya? Di mana? Di mana suaranya kuning? Kuning. Udah, kedengeran? Dengar. Udah, makin deket suaranya. Kelihatan enggak? Itu. Mana itu kuning? Yeah, ada kuning. Ya, kamu ketemu kuning. Ya. Udah enggak apa-apa, enggak usah di sini, ketemu kuning, main sama kuning. Udah main sama kuning sana tuh. Tuh. Ya. Yeah. Yeay. Yeay, ketemu kuning, yeay. Ya. Dah. Sana lagi. Main sama kuning aja ya. Ya. Enggak usah di sini lagi ya. Ya. Dadah. Ya, sama-sama ya. Kuning. Kuning. Cek nariknya di kamar. Maaf. Berat gak, Ip? Berat gak? Cuman ngantuk. Rescue. Kita hari ini, malam ini kita dapat sosok yang apa ya, slave tadi anu ya. Dari awal ya. Dari awal dia penuh dengan iri. Sirik, gak puas. Harusnya bersyukur ya, maksudnya di masa itu dia mendapatkan privilege, diberikan kepercayaan. Tapi justru malah walaupun tadi ada alasan bahwa dia gak pengen dijajah, itunya gak masalah. Tapi dia pun belagu sama temen-temennya seperjuangan dia. Maksud gue jadi kayak, terus niat lu apa? Ternyata niatnya gak tulus. Iya. Itu hanya alasan aja buat dia. Makanya adalah gak usah digambar lagi aslinya kayak gimana lu. Iya, jadi ini adalah bentuk dari orang yang dulunya yang penuh iri, punya niat jahat, dan sampai mau mencelakakan orang. Maksudnya dia niat untuk, punya niat jahat ya. Gitu. Oke, okay, next. Terus bunuh diri ya. Dan bunuh diri karena gak kuat sendiri. Ini adalah bapak ini. Ya, pada zaman perang itu harus dipisahkan oleh istrinya. Tapi akhirnya berakhir sedih juga ya, Nu ya. Bapak mau ini enggak, Pak? Ketemu istri Bapak. Bapak ketemu istri Bapak kangen enggak, Pak? Bapak mau ketemu istri Bapak? Bisa ketemu lagi yuk. Mari, Pak. Bapak rindu ya sama istri Bapak ya? Dibantu aja biar gak sedih. Istri Bapak ada di hati Bapak ya? Iya. Sumber kekuatan Bapak. Ngomong gak lo? Rescue. Masa macan? Gile, keren. Dua. Sedap. Pinggang, okay. Anjir. Oke. Okay. Oke. Okay. Nice. Terakhir duh, adalah sosok. Ini kalau bawa stempel tuh suka, mestinya dititipin dulu ya. Iya, ya. Iya, titipin aja. Ada Jen, tasnya. Karena ada Jen, ada Dini. Oke, ini udah
apa okay, namanya? Mantap. Okay. Nanti di. Oke, okay, Radix kayaknya udah cukup. Tadi ada pesan baik dari bapaknya adalah apa, Padi? Ini sumber hati kekuatan. Adalah sumber kekuatan dia. Ya, hati dia mengingat istrinya. Istri. Oke. Okay, iya. Jadi hal buruk apapun yang sedang dialami bisa dibantu dengan kita punya pikiran dan kekuatan dari sini yang positif ya, Nuk, ya. Yeah. Oke. Okay. Cukup aja Saradik, semoga pembelajaran yang kita dapat bisa menjadi pembelajaran juga buat kalian semua. Amin. Ya Pat ya. Amin. Aku senang sih hari ini karena ada dua. Ya. Ya, yang sudah dibantu oleh Fadi dan Wisnu juga tadi ngebantu. Wah keren banget. Udah mulai bisa ikut VR nih. Besok Fadi yang jalan, aku yang tunggu di depan. Baba. Dia nemenin Pak siapa tadi? Pak Sulis aja. Jangan. Kasih sama Pak Sulis ditinggalin karena, sendiri. Karena hostnya. Oh iya. Yeah. Jadi nanti besok kalau syuting lagi bawa kursi gue duduk. Padem pegangin Fadi, Fadi jalan masuk ke dalam, Wisnu juga standby gambar. Mbak duduk. Capek. Iya, ini juga gue sakit pinggang. Makanya gue bilang, "Padem, ayo. Yuk bisa yuk." Buat teman-teman yang penasaran nelusur, setelah ini akan di-play teasernya ya. Jadi nonton sendiri aja. Oke, kita tutup dari Misteri Sana malam ini. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Segera tinggalkan tempat. Segera tinggalkan tempat. Tolong.